بسم الله الرحمن الرحيم Sabih, hei kak ibu, kak bapa, kita letak hati betul dengan Allah. Ya, kita dengan ceramah ni, supaya kita makan ikan. Betul isi, kita makan. Betul tulis, kita tahu. Jangan tepat tulis kat tekak apa. Isi kita makan, tulis kita tahu, kuah kita ikut. Ha, ni dia sabih. Mudah-mudahan, we kita sedar, we kita khabar, bahawasanya, yang kita berada sekarang learning di akhir zaman, di akhir dunia, apa yang Allah Ta'ala ada cuba, Allah Ta'ala ada pelaku pada masa dulu, di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi dulu-dulu ni, Allah Ta'ala mahu himpun di umat akhir zaman. Rabbi, kalau ini kita tak kuat, pergi sungguh lah. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Turi antara ni. Ha, turi. Hai. Setelah pada itu ni, di hari ni Nabi ada udah lagi hari ni. Nabi mati dah. Abu Bakar mati dah. Umar wafat dah. Uthman pun mati dah. Ali pun tak ada dah. Para salafus soleh mati belakang dah. Maka di hari ni tak lain tak bukan. Nabi mati dah. Sahabat mati dah. Maka lak-lak. Orang panggil yang kita sangat perlu, yang kita sangat nono, lebih lagi di akhir zaman ni, siapa dia? Satu, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang pehek agama. Lebih lagi di akhir zaman ni, dua kelompok, dua bagai, dua orang manusia ni sangat kita nak. Yang pertama, pemimpin. Yang kedua, pemuda. InsyaAllah ni, ada satu ayat Allah Ta'ala kata oleh Quran, fa'amma man sakulat mawazinuh fawa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita apabila di akhirat, apabila di akhirat ni ya ada mizan, ya ada timbangan, maka timi amal kita di pada masa ni, ya tubik dua gulungi manusia. Yang pertama, timengi amal dia berat. Yang kedua, dia timeng amal dia tu ingin. Lalu tu saya nak tanya, kita ke kapung pecang ni? Hei, fok kapung pecang, jatuh tina tua muda ni, kita tak lagi di pada masa ni, kita nak berat timeng amal dia ke ingin. Nak ingin ke berat? Amal kita akhirat ni, nak ringan ke nak berat? Nak berat ke nak ringan? Kalau nak berat, make duit boleh tahu. Ha, ni dia. Amal minta, hak mana mendengar ceramah malam ni? Buka mata, buka telinga, buka dada, buka tak. Lepas tu buka make duit hati. Allah, ni si kejap cik. Boh. Hati dia, boh. Jangan saya, Allah Rabbi ya Karim. Hei, amat tanya betul-betul ni. Kita dah kerja suku semak. Cari duit jam muda sampai tua. Nak tanya, kita nak bersaing dengan duit ni sekat dunia ke sampai le kubur. Kalau kita nak bersaing dengan duit sampai le kubur, jangan saya. Ha, tu dia. Gena mak jauh wak jenera tu. Sani dia tengah ngogi pulang nak pun jatuh. Minta kera wak jenera lalu. Kalau siapa dia mendengar ceramah, bawa duit kalau tabuh, berat dah dia tu. Orang minta kerak, tung sapa lutut. Kalau tak ambil duit boh juga, itulah tanah kedekut. Ha, tu kedah dia. Orang minta kerak, tung sapa lutut. Kalau tak ambil duit boh juga, itulah tanah kedekut. Ha, boh. Hatriya khairah untuk masyarakat, untuk tarikah, untuk masjid, untuk pakai miskin, untuk anak yatim, untuk di tempat kita di peceh ni. Hak kita dah.
Utuh di kampung pecah kita. Sampai jangan saya. Amran yang betul-betul ni. Kita. Kalau kita ada duit. 10 juta. 20 juta. Ada 100 juta. Kita nak beli serga boleh tak? Tak boleh. Serga ni. Kalau kita ada duit banyak mana pun nak beli tak badai. Duit ni nak beli serga tak boleh. Akan tetapi. Kalau kita sedekah, kita khairat, kita infak, kita niat kerana Allah, kemungkinan duit yang kita sedekah ni lah jadi sabak, jadi alat untuk kita dapat masuk surga Allah. Napa lah tu? Menoyak ni. Laning ni, duit hak kita dah. Dalam kocek baju kita, lebih duit kita hak kita ni. Masa duit hak kita tu kita sayang dah. Apabila jadi hak demo ni, demo saya lagi caya lah. Apa tu? Saya minta sekarang ni. Nak tanya terung-terung ni, betul-betul. Kita mana mari malam ni? Saya nak tanya betul-betul ni. Kita sayang kedah ke apa? Sayang kedah. Kalau siapa saya ke mapa, mapa kita mati dah le kubur. Kubur dia gelak kicerah kita tak tahu. Kubur dia sepi luah kita tak tahu. Kubur dia ni selamat tak selamat kita tak tahu. Kubur dia ada ular ke tak ada ular kita tak tahu. Hei kawan anak, kalau kita saya ke mapa, ama minta malening waktu berduit kita sedekah, kita niat untuk mapa. Saya siapa ke utama apa? Tanah kebun, tanah pitu, bekas rumah, semua tu mapa wakwi kita belakang. Pak kita nak wis rata ke niat ke mapa tak boleh. Oh ni gurau ni. Hatu anak kereka. Kalau kita ingat ke mapa, kita saya ke mapa, waktu berduit malam ni, kita kerak, kita sedekah, niat pala utama apa. Mapa dalam kubur ni. Kalau dia boleh tuh, dia tuh cerak malam ni. Hei anakku, ambillah duit buah dari tu. Tapi dia tuh tak boleh. Dia hubung tak boleh. Sampai tak lain tak bukan. Kita sebagai anak, kalau saya ke mapa, ambil duit buah dari tu. Hademo kutik kera. InsyaAllah ni. Allah, kau senang setahun ni tak boleh lagi kena kukna. Dua ayat tahun ni tak ada dengan akibat tu kan tak? Kalau tangan mampu dah saya. Allah ya Karim. Nampak ni? Bismillah. Allah.